Prajurit TNI yang teriak kami bersamamu Habib Rizik diberi sanksi. Pejabat sementara PJS Kambedam Jaya Kolonel INF Refki Evyandana Edward telah mengklarifikasi perihal tindakan seorang prajurit TNI Kopda Asyari yang mengucapkan kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Refki menegaskan tindakan Kopda Asyari bertentangan dengan pasal 8 huruf A UU nomor 25 tahun 2014. Pernyataan Kopda Asyari kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik Syihab itu disampaikan melalui video yang viral di media sosial. Dalam video berdurasi 17 detik itu tampak prajurit TNI sedang duduk di bagian belakang truk. Perekam video diketahui adalah Kopda Asyari mengatakan on the way bandara, persiapan pengamanan Imam Besar Habib Rizik Syihab, kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik Syihab, takbir Allahu Akbar. Refki menekankan tindakan Kopda Asyari itu bertentangan dengan hukum disiplin militer. Dia memastikan Kopda Asyari akan dijauhi sanksi akibat tindakannya tersebut. Dalam tata kehidupan militer, tindakan prajurit tersebut telah bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf A UU nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer dan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, kata Refki dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip detik.com Rabu 11 November 2020. Lebih lanjut, Refki menjelaskan video itu direkam saat perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan pengamanan menjelang pulangnya Habib Rizik. Kopda Asyari berangkat dari Satuan Zonzikon 11 Matraman, Jakarta Pusat dengan menggunakan truk militer MPS dan duduk di bagian belakang truk bersama rekan-rekannya. Sekiranya pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, saat melintas di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur, yang bersangkutan mengambil dan merekam video serta memberikan komentar tentang tugas yang berbeda dengan tugas yang diberikan oleh komando untuk pengamanan objek vital nasional Bandara Soekarno-Hatta, ungkapnya.